Oke, kita ketahui bersama Richard yang melakukan penembakan. Yep. Namun kita harus lihat di sini konteksnya Richard adalah sebagai justice kolaborator Betul. yang membuka Pandora ini. Sehingga jika tidak ada Richard, tidak ada saksi fakta, itu sangat memungkinkan Verdi Sambo dan kawan-kawan terdakwa lain itu bebas dari Close, ya. dakwaan jaksa. Karena tidak ada saksi fakta, tidak ada yang melihat. Ya kan? Nah, kita sebetulnya bersyukur kepada Richard karena Richard mendorong ini kasus terbuka menjadi tabir yang cukup terang begitu ya, Mas. Namun, sepertinya konteks justice kolaborator ini tidak dianggap sedemikian rupa. Padahal Ya. disampaikan oleh umum banyak sekali yang meringankan Richard. Betul. Tapi yang kontradiktif dan yang sangat aneh adalah ketika kita lihat terdakwa yang lain sudah jelas keterlibatannya seperti apa, justru berbelit-belit dan banyak bohong, Betul. itu lebih ringan terdakwa yang sudah jujur. Nah, ini terhadap kemanfaatan hukum bagi masyarakat, Mas, perlu saya sampaikan, ini akan menjadi tanda tanya besar kalau majelis hakim nanti dalam memutus perkara itu tidak jauh-jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum, walaupun Ya. dalam dalam perjalanannya memang majelis hakim tidak terikat dengan tuntutan jaksa. Namun kan dalam Ya. hal ini kembali saya sampaikan, ini taruhannya adalah marwah dan wibawa dari institusi itu sendiri.